Secara serentak pejabat pemerintah Kabupaten Pati terdiri dari Kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kabupaten Pati menandatangani Fakta Integritas di Ruang Pragolo Sedapati, Senin pagi. Penandatanganan Fakta Integritas ini dilanjutkan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Pati Haryanto menyayangkan adanya serapan anggaran tahun 2015 yang tidak maksimal, hanya mentok di angka 87% dari target sebesar 90%. Selain harus sesuai mekanisme penjadwalan yang ada, Haryanto mengaku memiliki terobosan untuk mempercepat serapan anggaran pada tahun ini. Sedangkan untuk proses penyiapan lelang, Haryanto menekan harus sesuai tahapan lelang, yakni dokumen lelang harus sudah diverifikasi dan sesuai perencanaan. Untuk prioritas tahun 2016, dirinya mengatakan untuk program-program yang belum terlaksana di tahun 2015 yang sudah dialihkan ke tahun 2016 harus segera dituntaskan pelaksanaannya. Dokumen pelaksanaan anggaran kita serahkan kepada seluruh SKPD. Sedangkan juga bagi program-program yang kemarin belum terlaksana tahun 2015 yang sudah dialihkan ke 2016 agar segera ditindaklanjuti dan segera dilaksanakan. Upaya untuk mempercepat serapan anggaran agar sesuai dengan mekanisme skedul jadwal yang telah ditetapkan. Dengan adanya penandatanganan Fakta Integritas, diharapkan semua SKPD berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Karena apabila ada penyimpangan, maka masing-masing SKPD yang menjadi penanggung jawabnya. Tim Liputan Cahaya TV.